melintas dari sebelah kanan atas podium. Melintas di hadapan kita bersama Rantus MIT Ares Atala digunakan saat Bravo 90 berpaskan dan senjata meriah Orwiton Pajus sebagai barba pamungkas andalan Arhanum berpaskan. Lantas dengan bendera Mabes TNI dan oleh flight helikopter di belakangnya. Helikopter dari Tripata yang terdiri tiga elemen, yaitu elemen pertama adalah Holy Green Flight, disusul elemen kedua Audi Flight dari TNI Angkatan Darat dan juga Brusan Arafa. Dapat kita saksikan bersama satu unit Rantus Speeder Chandra Gajah Mora, satu unit Rantus dekontaminasi bahan musika, dan dua unit Rantus Serbu FPC Turangga dengan kontrol persenjataan otomatis. Berikutnya, dua unit Rantus Sumo, satu unit Arwigon Mentor, dan M3PS Dalam Tarangga sebagai kendaraan pos komando mobile dalam mendukung operasi Kopaskas. Sementara itu melintas elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Darat. Inilah dia, Audi Flight. Dan pada selanjutnya, elemen ketiga di elemen helikopter pada hari ini, yaitulah Garuda Flight. Melintas berikutnya, Rantus Lesana Defect digunakan dalam mendukung misi Gas Air Support oleh Joint Terminal Attack Controller Semanggul Pasukan Gerak Cepat. Kemudian saya, kita akan diatom kita saksikan selesai oleh 3 unit helikopter AS-565 Kentor. Unit TNI Angkatan Laut, kita panggung, Lady Fly! Dan juga selanjutnya, jaga kasar tua kita di Tuhanku Alay, Tentara Nasional Indonesia, Kasar Fly! Di barisan terakhir, sesaat lagi akan melintas jalan kita bersama alutsista baru dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan merupakan alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri buatan bangsa dan tentunya sangat kebanggaan bangsa Indonesia. Marilah kita saksikan bersama 250 unit kendaraan taktis baru. Kendaraan ini merupakan produksi PT Pindad industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa. Beri aplaus sang media. Dan kita sambut juga inilah dia Cendrawati Flight dan 31 sebagai leader pesawat A1330 Satuan Udara 33 Wing Udara 5 Rantus Menang Hasanuddin Makassar. Inilah dia Unicorn Flight. Hadirin yang berbahagia, masih melintas di hadapan kita kendaraan taktis baru merupakan produksi dalam negeri. Kalau sedikit dapat melintas di segala desa dan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional maupun taktis. Di Indonesia, telah dikawal oleh dua pesawat tempur Angkatan Udara F-102 yang dilewati oleh Bunda Terbaik Bangsa. Dan kita tunjuk, inilah dia, Baker Flight! Hadirin yang berbahagia, menyusul baik di belakangnya akan melintas lima pesawat bersama. Inilah dia, Sukarno Flight with Information Air. Untuk memandang tentang udara beban kerja pilot serta memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan yang tinggi, bersiap melintas dari kanan podium. Kita sambut Kencana Flight. Hadirin yang berbahagia, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya. Konfigurasi dua elemen datang dari sebelah kanan podium. Elemen yang pertama,